Pengamat politik sekaligus co-founder Total Politik, Ari Putra, sebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebaiknya tidak diikutsertakan dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ari dalam diskusi Parwa Institute bertajuk Prabowo, Ganjar, Anies, siapa unggul di 2024 di Kalia Restoran, Selasa 15 November 2022. Dikatakan Ari, keduanya punya kecenderungan memainkan politik identitas di Pilpres 2024 nanti. Ya, kembali kalau kita lihat, ini soal desain politik ya di 2023-2024 ini. Yang megang dari tiga orang yang digambar di belakang itu, cuma Pak Prabowo yang bisa menentukan desain politik kita seperti apa. Duanya enggak. Mas Anies enggak punya partai, Mas Ganjar enggak punya partai. Pak Prabowo tanda tangannya berdampak 14% atau sekitar 89 kursi di DPR itu. Jadi orang ini dari tiga gambar itu Pak Prabowo lah yang paling bisa menentukan bagaimana arah desain politik kita di 2024 ya sekaligus sebagai calon. Jadi dia sebagai desainer politik sekaligus calon kandidatnya gitu. Cuma Pak Prabowo. Yang lainnya itu ngikut desain politiknya partai politik tentunya gitu ya. Nah, kalau kita tanya apakah 2024 masih ada polarisasi? Kalau calonnya Anies dan Ganjar ya nggak mungkin nggak ada. Jadi dua orang ini kan yang satu kalau di dalam Islam itu kita mengenal teori asobah ya sebagai pewaris gitu, ya kan? Kalau Pak Ganjar itu mewarisi orang yang mencintai Pak Jokowi. Kalau Mas Anies orang yang membenci Pak Jokowi gitu. Jadi ini dua orang ini menjadi cawan polarisasi itu gitu. Jadi kalau memang partai politik ingin mendesain calonnya Anies Ganjar maju, ya berarti pasti ada polarisasi. Karena nggak ada yang lebih baik dari dua orang itu untuk memfasilitasi warisan-warisan politik yang sudah berjalan selama ini, warisan-warisan pertarungan politik yang sudah berjalan selama ini. Kita kalau di politik, ya. Pak Gun-Gun pasti udah berpengalaman gitu mengurusi politik, pasti udah paham betul bagaimana lukanya itu harusnya luka goyang saja. Tapi kemarin tuh kita tuh udah luka bacok kayaknya, sembuhnya agak lama gitu ya. Jadi masalah luka bacok ini apa masih mau dilanjutin apa enggak, itu sangat tergantung kepada desain politiknya partai politik. Apakah partai politik akan mengikuti bukan maunya, tapi prediksi lembaga survei yang memotret orang-orang dengan asobah tadi, dengan warisan-warisan kebencian tadi, misalnya, ya. Kalau saya tangkap ya, silakan. Justru di situ letak persoalan yang tadi yang saya angkat, bahwa ketika misalnya sekarang kan seolah-olah publik membaca Jokowi sudah memberi restu dalam tanda petik pada Pak Prabowo, itu yang saya tadi wanti-wanti jangan membaca linier. Bisa jadi justru behind the scene dari proses panggung-panggung yang dibikin oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo ini adalah menaikkan daya tawar. Daya tawar di sini siapa? Daya tawar tentu kuasa politik Pak Jokowi, ya kan? Nah, kuasa politik Jokowi ini kan belum secara official dimandatkan ke Pak Prabowo. Sangat mungkin justru ini adalah yang disebut dengan strategi permainan politik Pak Jokowi untuk menaikkan daya tawar pada internal PD Perjuangan. Itu loh maksud saya, bacaan saya. Lempar pesan itu ya, loh pada PD Perjuangan. Bahwa misalnya di luar gerbong PD Perjuangan, saya punya orang yang dekat banget. Nah, sih, itu gitu, ada saya ya. Di sini. Nah, masalahnya kan di situ ada nama Prabowo, ada nama Ganjar, ya kan? Iya kan? Erlangga kemarin juga diumbang-umbang.